Okey, makna ruga badi adalah ruga tu bermaksud tempat yang gelap dan dalam. Badi tu bermaksud badi lah, satu benda yang satu orang cakap kalau dalam English space. Sial. Sial. Ni. Nama ni kami dapat ketika saya dengan Reza tengah berborak pasal macam mana kita punya projek ruga badi ni. Okay. Dan tiba-tiba Reza kata, apa kata namakan dia ruga badi? Lepas tu dia terang dengan saya. Sebab kan masa tu kami tengah memilih title. Dia kata ruga tu maksudnya sekali-sekali, badi tu maksudnya stain lah, badi lah, sial lah. Ruga tempat yang dalam, badi tempat yang sial. Memang kenalah dengan cerita ni. So saya pun setuju untuk mengambil tajuk tu, ruga badi dari bawah. Ini restage daripada The Crucible. Perbezaannya adalah dulu masa saya first time stage, saya nak buatnya ke atas ke apa nak cakap, budaya kemelayuan, lebih kepada budaya kemelayuan. Tapi tak dapat sebab masanya tak cukup. Kesusahan untuk kita adaptasinya untuk cari persamaan antara agama dengan agama ni, agama ni memang susah. So saya pun kata tak apa, yang ni kita biarkan dulu. So bila saya dapat peluang untuk di Bali Studio untuk restage Bali Studio, saya pun dia pun cadangkan baik kita buat kembali untuk itu memang impian saya. So saya pun kata okey, kita boleh buat, kita ubah tak banyak lah. Kali ini daripada 2 orang pelakon perempuan, saya terpaksa menggunakan 3 orang pelakon perempuan. Okay. Sebab nak tukar dan bagi dia lagi sedap lah jalan penceritaan dia tu. Okay. Saya buat ruga badi ni balik, dia memang impian saya. Dia antara satu kerja saya yang saya memang kerjakan dia lama sangat, 2 tahun. Saya nak tunjukkan value yang semua orang ada value. Saya ada value saya. Bukan setakat saya berlakon je, saya boleh mengarah, saya boleh buat macam-macam benda lagi. Itu yang saya mahu cuba buktikan. Cakap lah, nilai diri. Nilai diri saya dan semua. Satu. Okay. Projek ni masa saya final tahun akhir, saya membuat satu idea dalam pentasan ni. Bagaimana kita nak jalankan teater. Bukan sebab saya tengok banyak pengkarya teater yang buat kat store ke kat luar ke kat mana-mana lah, kebanyakan yang habiskan duit macam tu je. Diorang tak ada fikir pasal kebunan. So saya fikir bagaimana kita nak buat satu cerita yang bagus tapi dengan cakap kos yang minima. Okay. Paling minima boleh. Dan The Crucible, karya teater ni saya memang suka sangat sebab dia satu cerita yang cerita pasal fitnah. Diri kita semua pernah difitnah. Jadi saya kata saya pernah difitnah. Kesan ni memang mendalam. Dia memang boleh menghancurkan hidup. So saya bawa lah cerita ni ke ni. Dan saya tukar je daripada ada dekat 50 orang pelakon. Okay. Dekat 50 orang pelakon saya tukar je. Sekarang ni jadi 6 orang pelakon je. Kalau paling banyak pun nak pakai 7. Sebab kita kena fikir, kita kena bijak lah. Kalau kita nak berkreatif tapi kita tak ada duit, kita tak boleh. So sebab tu saya tukar. Dan saya rasa dengan buat benda macam ni, dia membuktikan saya pun ada kebolehan untuk menulis kembali atau menulis sebuah skrip. The Store Theater tu ada satu kelebihan. Saya nak cakap apa, tapi Store Theater tu ada satu kelebihan. Ruang yang kecil tu nampak yang maksimal. Sebab saya rasa dengan diorang pelan-pelan yang saya ada ni, dia memang boleh bagi satu benda yang maksimal lah. Sebab saya nampak Store Theater tu kebanyakan orang dia memang underutilized. Sebab korang tak ada bajet. Okay, underutilized. Tapi saya tengok bila dah buat theater tu lebih ya daripada apa yang patut dia orang buat dengan cara dia orang buat kosong, tak ada set ataupun just cat dinding dan lampu, itu je. Tapi saya rasa Store Theater tu boleh lebih. Saksikanlah Ruga Badi di Store Theater Dewan Bahasa Pustaka 13 hingga 16 September 8:30 malam. Ruga Badi, dari mati